Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada dan masih tetap bersemangat. Di dalam pertemuan kali ini, channel saya Rutomo akan mengenalkan cara membuat buah pisang supaya rasanya manis dengan cara yaitu dikasih garam dapur dan air. Alat-alat yang perlu disediakan, satu adalah garam dapur, yang kedua plastik dan tali rafia. Adapun selanjutnya adalah air. Caranya seperti ini. Mari kita ikuti video saya sampai selesai. Demikianlah tadi cara membuat buah pisang menjadi tambah manis, yaitu caranya seperti tadi, dipotong ujung pisangnya, dikasih air sama garam dapur. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.